Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya bekerjasama dengan CV Bina Usaha Mandiri mengadakan pelatihan dengan tema kue basah dan kue kering. Pelatihan di minggu pertama yang diikuti oleh 40 peserta, khususnya ibu-ibu ini, diajarkan berbagai macam kue kering dan kue basah. Di antaranya yaitu, diajarkan cara membuat putri salju, risoles, kue lumpur, lidah kucing, sus, dan choco chip. Jadi saya sebagai pelatihan kue kering dan kue basah yang diadakan oleh Disnaker dan yang bersama dengan CV Bina Usaha Mandiri. Harapan saya ke depannya untuk para ibu-ibu, semoga dengan pelatihan ini mereka bisa berwira usaha sehingga dapat menambah penghasilan. Sebelum praktek cara pembuatannya, peserta dijelaskan tentang materi dan teori oleh instruktur dari CV Bina Usaha Mandiri. Peserta diajarkan mulai dari step by step oleh instruktur. Antusias peserta dalam mengikuti pelatihan di minggu pertama dalam pembuatan kue basah dan kue kering ini begitu serius. Para peserta begitu senang sekali dalam mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ini. Karena para peserta berharap setelah selesai mengikuti pelatihan ini, nantinya bisa mengembangkan sendiri di rumah maupun di keluarganya masing-masing. Pelatihan yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ini berharap para ibu-ibu yang mengikuti pelatihan kelak bisa mengembangkan usaha sendiri dan dapat mengurangi kemiskinan yang ada di Kota Surabaya. Nah, di akhir pelatihan, seperti inilah hasil jadinya pelatihan pembuatan putri salju, risoles, kue lumpur, lidah kucing, sus, dan choco chip selama satu minggu yang diajarkan oleh instruktur dari CV Bina Usaha Mandiri. Sampai ketemu di pelatihan-pelatihan berikutnya. Bagi Anda yang ingin mengikuti kursus pelatihan berbagai macam minuman dan makanan, silahkan datang langsung di CV Bina Usaha Mandiri di Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya. Nomor telepon 031-8433-224 dan 081-332-003-300 atau kunjungi di www.kursustristar.com.